Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, hai semuanya. Apa kabar? Di video kali ini aku mau mereaction untuk lagu yang baru aja di-upload dari Kai Bahar, menyanyikan lagu dengan judul lagu Madah Berhala. Ini kayaknya lagu yang Zen bukan sih? Aku lupa lagi, tapi untuk judul lagunya aku masih ingat. Okay, kita mulai aja yuk. 3, 2, 1, let's go. Nanti kalian bisa bantu komentar ya. Ini tuh lebih ke cover atau memang single terbarunya? Oh, kalau dari segi musik sih ini. Oh, ini kayaknya cover ya. Berarti aku suka nih untuk gambar yang latarnya seperti ini, terus kayak pengambilan gambar atau dari warnanya itu menunjukkan tahun 2000-an gitulah ya. Sangat bagus. Dan aduh, kalau untuk suaranya Kai Bahar enggak usah dikomen deh, bagus banget. Ini kayaknya memang lebih ke cover, tapi di tulisan judulnya itu enggak ada coverannya ya, atau mungkin dinyanyikan ulang aja gitu. Oh, enak banget sih, gila. Oke, saya paham sih ini lagunya. Serius, saya sampai sekarang belum paham itu arti madah berhala itu apa. Karena kalau di Indonesia sih kayaknya nggak ada ya untuk peribahasa seperti itu atau kata-kata seperti itu. Nanti kalian bisa bantu komentar kira-kira bahasa Indonesianya apa. Aku kurang tahu juga. Tapi kalau dari segi apa namanya lirik lagunya, aku paham sih ini. Iya sih. Oh, gila sih. Mungkin saya sebagai cowok terus yang biasa lagu ini dinyanyiin sama cewek, dinyanyiin sama cowok, tuh berasa feelnya dapat banget sih. Karena biasanya aku denger lagu ini tuh dari Zen, kalau enggak dia begitu dari Reza. Kalian tahu nggak sih apa sih yang dari Indonesia yang sering cover lagunya Malaysia, salah satunya Reza. Dan ternyata ada juga di cover sama suara cowok gitu ya, atau dinyanyiin sama cowok, itu kayak feelnya lebih berasa karena mungkin kita sesama cowok gitu ya. Enak banget suaranya kayak. Gila, tapi pas bagian tadi refnya itu bener-bener musiknya dibuat sedikit pelan dan wow, serius ya, di sini suara nada tingginya Kai Bahar diuji banget ya, karena so saya memang orang-orang yang menyanyikan lagu ini itu dengan orang-orang yang nada suaranya tuh punya nada tingginya gitu ya, yang bener-bener harus powerful, tapi di sini Kai Bahar juga bisa, gila sih, itu yang aku kagum. Bukan sekali kau suara kau
gila sih ya. Aku suka ini konsepnya, dapat feelnya apalagi terus lihat kayak bahannya aja juga ya, benar sangat powerful, sangat menjiwai sekali lagu ini. Wow, perfect sih kalau bisa bilang ya. Dan saya perlu tahu untuk yang model seperti ini tuh di lagunya tuh nggak ditulis cover tapi lebih ke biasa aja gitu ya. Aku masih ngantuk ini, bentar lagi udah mau masuk kerja tapi masih ngantuk banget. Oke. Tapi saking penasaran karena sebenarnya kan udah semalam ya kalau nggak salah. Ini aku langsung sih, enggak sih dari kemarin. Cuma aku baru reaction sekarang karena kemarin aku libur dan kayak pengen istirahat. Gila sih, keren banget. Aku nggak tahu deh harus ngomong apa lagi ya, karena benar-benar yang aku rasain feelnya juga udah benar-benar dapat banget ya. Keren sekali sih. Mudah-mudahan nanti memang untuk yang live performance juga keren banget bisa menyanyikan lagu ini ya. Paling aku udah mandi loh, tapi kayak masih kelihatan ngantuk banget gak sih? Udah mandi ini. Tapi mungkin kayak tidurnya agak kurang sih, tadi aku malam banget tidur. Oke. Kok malah jadi curhat sih? Gila sih, apa sih ini keterangannya nih, madah berhala, kurang jelas lagi. Oke. Ya intinya memang ini lebih lagunya Zen Zen yang sekarang nyanyikan ulang sama, oh by the way mungkin penciptanya bukan Zen Zen ya, atau mungkin komposernya, terus akhirnya apa namanya memberikan kesempatan untuk Kai Bahar gitu ya. Tapi overall baik dari Zen Zen maupun Kai Bahar, dua-duanya gila keren banget. Apalagi mungkin nanti pas sudah lagi nonton live performance-nya kali ya, Kai Bahar menyanyikan lagu ini pasti bakal pecah banget. Dan nonton di official music videonya aja saya udah kayak tahan nafas. Ini dadanya tinggi semua soalnya dari awal sampai akhir ya. Oke, thank you sudah nonton. Assalamualaikum.